Halo semuanya, welcome back di my YouTube channel Benicia for You. Army, gua kaget banget karena tiba-tiba HYBE Labels baru mengupload BTS Butter official T-shirt. Ini gua tengah malam jam 1:30 gua syuting video ini dan ini mereka mengupload video yang sangat pendek hanya 23 detik. Itu teaser untuk comeback mereka akan segera tiba. Dan gue sangat-sangat penasaran dan menanti-nantikan comeback mereka ini karena gue pengen tahu kira-kira akan sepecah apakah dan akan seenak apakah lagunya. Jadi gue akan segera melihat teaser mereka yang pendek ini, oke? Okay? Oke, untuk kalian semua yang ingin melihat seluruh lesson gue terhadap mereka, kasih klik di sini. Ataupun kalian sudah klik di bawah, kasih gue akan taruh best seluruh lesson gue terhadap di situ. Dan buat kalian semua yang pengen ngobrolin gue, silahkan chat gue atau DM gue di IG @bisatanbas itu, oke? Okay? Oke. Di samping gue ada teaser mereka, gue pengen buru-buru aja, pengen cepet-cepet aja karena gue udah penasaran pengen melihat ini video yang sangat pendek, kita harus fokus, oke, guys? Kita mesti fokus melihat seluruh gambar dan seluruh suara-suara di teaser ini, oke? In 3, 2, 1, are you ready? Siap, let's go. Oke, opening Picket Music, oke, let's go, guys. Beatnya wah. Get it, let it roll. What the hell? Wait. Enggak gini dong. BTS enggak. Beatnya seperti beat era tahun 80s atau 90s, 80s kayaknya. Dan kayak genre pop rock 80s gitu. Oh, oke, okay. Mungkin ini akan seperti mirip-mirip genre Dynamite mungkin. Dan gerakannya, guys. Asik. Dan dengar the vocals, the sort of vocal. Dengar. Get it, let it roll. Itu suara Jungkook ya? Iya gak sih, guys? Ya gak sih? Kalau menurutku itu suara Jungkook dan wow, ini kayak seperti agak sedikit rock-rocknya gitu ya, guys ya. Kayak suara-suara serak-serak basah gitu si Jungkook. Oke, okay, jadi ini lagu yang upbeat, lagu yang pop rock 80s gitu. Oke, okay. Menarik. Tapi jangan terlalu happy karena biasanya BTS suka menipu atau suka mengelabui kita lewat teasernya. Jadi ya, gua harap lagunya akan seperti ini juga. Ataupun mungkin akan lebih wow dari ini. Tapi yang pasti ini tuh udah keren banget, guys. Gue jadi makin gak sabar. Jadi itu tadi ya, teasernya yang sangat-sangat singkat, padat, jelas dari BTS. Dan gue sangat happy. Jangan lupa tanggal 21 nanti kita akan mereaction atau nobar Butter sama-sama. Jangan lupa untuk streaming juga. Untuk kalian semua fan ARMY, silahkan subscribe. Kalian gue akan terus mengejar konten-konten tentang BTS. Dan juga boleh komen di bawah, kasih rekomendasi. Dan bagaimana tentang mereka. Mau MV, kek, mau mungkin kayak mereka, kek, terserah apapun itu. Ketik ke bawah semuanya, nanti gue akan baca, oke? Okay? So, ARMY, thank you for watching, dan see you di tanggal 21 nanti. Atau mungkin nanti di teaser yang selanjutnya. Bye-bye semuanya, thank you. Gue happy.